Halo Daihatsu Lovers, berikut ini Simon Channel akan membahas warna dari All New Terios ya, 2022. Ini warna All New Terios yang terbaru. Untuk All New Terios ini ada warna white ya. Ini warna white-nya seperti ini. Jadi untuk sahabat Simon Channel paham ya, supaya paham untuk warna-warna dari Daihatsu All New Terios. Ini All New Terios tersedia di warna putih ya, seperti ini tampilan warna putihnya. Jadi Terios ada beberapa pilihan warna. Ini warna putih. Oke. Berikutnya ini ada All New Terios warna silver. Nah, ini tampilan untuk warna All New Terios warna silver metallic. Seperti ini tampilan warna silvernya. Warna silver 2022. Ini warna silvernya seperti ini, sahabat Simon Channel. Untuk pilihan warna All New Daihatsu Terios 2022. Nah, ini warna silvernya seperti ini, keren. Seperti ini ya tampilan warna untuk All New Terios 2022 ya, ini warna silver. Kemudian ada All New Terios warna bronze. Nah, tampilannya seperti ini. Terios warna bronze metallic. Ini termasuk warna baru ya, bronze. Seperti ini tampilan untuk All New Terios warna bronze. Keren warna bronze ini. Kemudian ada pilihan warna All New Terios warna Scarlet Red. Nah, ini merah ya. Seperti ini. Nah, ini untuk Terios warna merah. Red. Seperti ini tampilan warna merahnya. All New Terios 2022 warna red. Kemudian ada All New Terios warna black. Ini warna hitam. Seperti ini warna hitamnya. All New Terios warna hitam ya. Seperti ini tampilan warna hitamnya, keren, elegan. Jadi sahabat Simon Channel, ada beberapa pilihan warna ya untuk Terios. Ada hitam, ada silver, ada white putih, ada merah scarlet red, dan ada bronze coklat ya. Jadi untuk sahabat Simon Channel, tinggal tergantung untuk pilihan warnanya. All New Terios ada beberapa pilihan warnanya untuk NIC 2022. Oke, sahabat Simon Channel, terima kasih sudah menonton video ini ya. Saya doakan yang nonton video ini dapat membeli All New Daihatsu Terios baru. Terima kasih, sampai ketemu di video Simon Channel berikutnya. Terima kasih.